kesempatan kegiatan ini, salah satu itu baru sekarang orang bikin ini. Yang berikut, orang cuma kerja-kerja terus, kita ingat filosofi perahu dari kakek Adam. Kalau cuma kerja-kerja, perahu cuma terputar-putar. Kalau tambah dengan doa, dia akan jalan. Doa, ya, kerja. Doa kerja, dia akan sampai ke tujuan. Untuk maksud itulah, maka kita berhenti sejenak dari rutinitas kita, dari pekerjaan kita, apapun fungsi dan pekerjaan kita di YPL, untuk tujuan utama menimba kekuatan. Kita berhenti bukan memang berhenti, tapi kita berhenti untuk bergerak maju. Ya. Karena itu sebentar kita akan mengikuti pertama-tama pendalaman iman. Ya. Kemudian bagaimana kita mengendapkan itu pendalaman-pendalaman lewat meditasi dan TC. Kemudian bagaimana kita memuji Tuhan. Ya. Lewat ibadah pagi, meditasi dan ucapan syukur lewat misa, dan terakhir kita akan berekreasi bersama, membangun persaudaraan. Karena itu kami mewakili panitia mengucapkan kepada kita semua selamat datang, selamat mengikuti kegiatan yang sudah disusun oleh panitia. Semoga pengalaman 1-2 hari ini akan menginspirasi kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemajuan YPL. Sekali lagi selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Gitarnya itu tiba belum? Kelompok 1, 2, 3, 4. 4 grup ini pertama 1, 2, 3, 4 4, 4, 4 seperti itu. Bahwa kesuksesan semua kegiatan tersebut tergantung pada kemampuan kita untuk merencanakan dan menyelesaikan dan melaksanakan. Kita lupa bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sadar kalau prinsip ini tidak dihargai, maka tidak heran rencana-rencana kita mengalami banyak kegagalan dan meninggalkan kita dalam keputusasaan. Kadang-kadang kita kalau doa-doa al-karas, sejujurnya di kelas itu saya sebelum doa, saya doa itu pergi-pergi siap dengan doa itu jauh lebih tinggi. Kalau ada yang sementara sampai di hitam, kamu belum siap untuk berdoa. Ini siap sendiri. Jadi doa sama saja. Kita buru-buru menaik saja semangat. Mesti begini bapak. Kalau kita duduk terganggu, kita tergoda untuk yang ini, kita sempat nonton film. Untuk nonton lagi akan sangat sulit untuk fokus dengan doa. Dari doa. Nah, saya mengambil doa menurut Santa Teresa. Kita tahu dalam ajaran gereja, sama dalam Katolik, Santa Teresa dan Santo Yohanes itu dijadikan parameter dalam pengajaran tentang doa. Ada
mengambil air dari sumur, tapi tidak. Nah, itu membutuhkan banyak tenaga dari kita. Sama dalam hal doa juga itu. Yang awal-awal kita masih sama. Lalu yang kedua, ambil air yang menggunakan cincin. Itu saya lupa begini. Rasa-rasa sama sedang yang cincin. Itu ada yang pun. Itu sudah agak mudah, tapi tetap butuh kerja keras dari kita. Selanjutnya mengambil air dari sungai menggunakan sendok. Ya, kita kan tinggal kerja awalnya, lalu kemudian perbaiki sedikit-sedikit. Sudah lebih mudah. Tapi yang paling akhir, kita dapat air dari langit, dari hujan. Itu kita tidak perlu kerja sama sekali, hantu sampai sampai hujan yang akan turun. Itu doa juga penting. Jadi awal-awal kita harus kerja keras. Baru setelah tingkatnya tinggi baru santai. Nah, kita mulai. Baca kitab suci, lalu refleksi, kemudian penuhi ada yang mati baru kemudian ucap rasa syukur pernah dan biasanya ada satu poin penting yaitu niat untuk perubahan ya, itu nanti saya perlu ajar Mbak Ibu toh hari-hari juga kan lebih yang Mbak Ibu yang paham kan hari-hari saya selalu ada. Thank you.
Semoga dengan ibadah ini kami lebih bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, agar kelak kami dapat menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Saya berasal dari Paroki Trinitas Maha Kudus Peselatan, jadi masih di Ketam ya. Sekarang baru tingkat 2, mohon doanya. Terima kasih. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frater Immanuel Rambi. Saya berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Kroik. Sekarang saya baru tingkat 1. Terima kasih. Baik, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Frater Janio Christian Supit, asal paroki Santo Antonius Padua Tara-Tara. Jadi cuma dekat. Kemudian saya sekarang tingkat 2.
Terima kasih. Baik, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Frater Denny Franciscus Umar, berasal dari Paroki Santo Franciscus Severius Kangaskasen, Stasi Santo Antonius Perua Waiman, sekarang tingkat 1. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Frater Nemesio Andreas Runtu, asal paroki dari paroki Bunda Tikudus Moloan. Dan sekarang tingkat 2. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Dedi Fortunil Janan, asal paroki paroki Santo Franciscus Saverus Batatuan di Kepulauan K, Keuskupan Ambon. Sekarang tingkat 1. Perkenalkan, nama saya Simpson Ali Andreas Owito, asal saya dari paroki Santa Teresa Poso Tentenan, Sulawesi Tengah. Sekarang saya tingkat 3, semester 6, dan juga baru menyelesaikan praktek katekisi mengajar di SMK Negeri 3 Manado. Terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Frater Jose Salvatore Subit, sekarang tingkat 1, asal Taratara. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Frater Rivaldo Ulat, asal paroki Gria Peniki Indah, sekarang tingkat 2. Terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Leosius Mikael Kelangi, asal dari paroki Santa Peron Maria Ratu Rosari Modo Inding dari Sinisir, sekarang tingkat 2. Ya. Halo Menjis, ada ikatan keluarga. Saya Frater Giraldi Mandagi dari paroki Kristus Raja Kembes, sekarang tingkat 2. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Frater Jessel Bastian Supit, saya berasal dari paroki Santo Antonius Padua Taratara. Sekarang saya tingkat 4. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Nama saya Frater Raimo Christoforus Wonto, saya dari paroki Santo Paulus Lombok Semarang, sekarang saya tingkat 4. Terima kasih.